Pemirsa, hujan disertai angin kencang membuat sejumlah bangunan rumah di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur rusak. Selain itu, angin kencang juga turut menumbangkan pohon besar di beberapa titik di wilayah Jakarta Timur. Inilah video amatir saat hujan disertai angin kencang melanda sejumlah kawasan, salah satunya di Cipayung, Jakarta Timur. Atap rumah warga di RW 02, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, porak-poranda diterpa angin kencang. Tim Rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi atap rumah warga. Barang-barang di dalam rumah seperti lemari, baju, TV, mesin pendingin, dan juga lainnya basah terkena air hujan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di RW 02 ini setidaknya 2 rumah warga rusak akibat diterpa angin kencang. Selain itu, sejumlah pohon di kawasan Cibubur pun tumbang, serta kanopi dan pagar arena futsal juga mengalami kerusakan.